network kalian turn on dan juga public network kalian turn on. Jadi kenapa harus di turn on? Halo semuanya, selamat datang di channel Chelsea Tutorials, tempatnya berbagai macam tutorial menarik teman-teman. Dan di sini kita akan mempelajari bagaimana sih cara untuk mengaktifkan Windows Firewalls di laptop atau komputer kalian masing-masing. Tapi sebelumnya kalian harus like, share, dan juga subscribe ya, karena bantuan kalian sangat berarti untuk channel Chansi Tutorial ini. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Dan langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah sebenarnya hampir sama ya guys, kita harus membuka Windows Security terlebih dahulu. Nih kursornya arahin ke bagian pojok kanan bawah di bagian show hidden icon, dan kalian klik bagian ini guys, icon tameng atau pertahanan atau shield, pokoknya itulah guys. Nah, kemudian kalian di sini ada macam-macamnya teman-teman, virus threat protection, account protection. Tapi karena kita kali ini mau membahas seputar mengaktifkan firewalls di Windows 10 atau Windows 11, kalian tinggal klik aja di sini firewalls and network protection. Kalian klik di sini. Nah, di sini akan banyak sekali pilihan teman-teman. Gua anjurin domain network itu diaktifkan, turn on, and then private network kalian turn on, dan juga public network kalian turn on. Jadi kenapa harus di turn on? Kenapa harus dinyalakan? Karena Windows Firewall ini akan melindungi laptop atau komputer kalian ketika kalian sedang tersambung ke dunia internet teman-teman. Nah kan kalian kalau misalkan berselancar di internet, itu akan banyak sekali kiriman-kiriman data yang saling berhubungan. Nah kalau kalian salah ngeklik atau misalkan ada mungkin iklan yang muncul, kalian klik ternyata link yang tidak seharusnya, bisa saja itu menyebabkan atau menimbulkan virus pada laptop kalian teman-teman. Jadi gua saranin untuk firewall ini kalian aktifkan dan jangan sekali-sekali dimatikan teman-teman. Menurut kalian gimana, mudah atau susah? Coba tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol like, share, serta subscribe-nya. Terima kasih.